Pokoknya kamu harus anterin aku tiap hari. Oh nggak mau ya? Makanya diam aja. Ya udah nggak usah. Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Andin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia dan jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk selalu nonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Okay. Senang kamu? Happy? Ya? Senang happy kenapa? Ya, kamu dideketin sama mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus-kampus aku. Ya, senang kamu. Bukannya kalau bilang kamu udah punya istri, udah punya anak, kamu malah diam aja. Tadi saya... Aku aja udah bilang kalau aku tuh udah punya suami dan aku udah punya dua anak. Kamu kayak sengaja ya? Saya udah mau ngomong tadi, tapi... Tapi apa, yo? Gini, saya udah nunjukin kalau saya punya cincin nikah sama kamu. Ya cuman mahasiswi-mahasiswi kamu aja yang mungkin nggak nge atau ya nggak tahu. Saya juga nggak bisa ngapain juga kan? Alasannya kamu sampai kegoda. Kegoda apa? Pokoknya kamu harus anterin aku tiap hari. Oh nggak mau ya? Makanya diam aja. Ya udah nggak usah. Apa iya? Iya apa? Iya saya anterin. Ya kamu tuh. Makanya lain kali nggak usah dandan yang berlebihan lah. Nggak usah pakai lipstik segala. Kenapa jadi ngungkit itu lagi? Aku nggak dandan. Kamu kan juga. Kamu aja digodain sama mahasiswa kamu kan? Loh, tapi kan aku langsung bilang kalau aku udah punya suami dan bahkan kamu nganterin. Enggak, mana? Saya yang bilang kalau kamu itu istri saya. Kamu belum bilang apa-apa. Aku bilang ke mereka kalau aku udah punya suami. Enggak, kapan? Saya kan enggak ngelihat. Nanti aku kasih lihat. Awas kamu. Ya, tadi aku udah janji sama papa. Aku mau main ke rumah mama. Mau ngejenguk mama. Boleh enggak? Ya udah. Mau langsung atau mau pulang dulu jemput anak-anak? Aduh, takutnya kelamaan gak, Mas? Aku udah bilang papa takutnya kelamaan. Takut nunggu. Ya sebenarnya kalau saya agak ngebut, enggak lah. Kamu juga bisa ngomong ke papa atau mama Sarah, kan? Kalau suruh nunggu sebentar. Okay. Lagian anak-anak juga pasti senang kalau diajak ketemu apa sama omanya. Kan mereka juga udah lama gak ketemu. Sekali-sekali diajak jalan lah mereka. Ya? Oke, okay. Ya udah. Kita jemput deh. Makasih ya. For what? Kamu udah baik. Harusnya saya yang makasih ke kamu. Kamu udah sabar sekali menunggu saya, Nin. Jamim, mobil cakep banget. Mana gue tahu. Coba. Selamat si. Pak Bos. Waduh, Pak Bos. Mantep banget, Pak Bos. Kemarin moge, sekarang mobil baru. Mana klimis banget, Im, kayak Pak Lalu. Dibeliin sama Andin. Ini gak dibukain nih pintu. Astaga, lupa aja, Pak. Dah, mobil baru. Alhamdulillah ya Allah, atas nikmat udara yang hamba hirup sekarang ini dan nafas kehidupan yang Engkau berikan untuk hamba selama ini. Maha besar Engkau ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tolong! Ibu bangun, Bu! Bu! Ibu kenapa, Bu? Bu! Ya Allah! Iya, nih gue di taman. Lu di mana?
Kebiasaan ya lo. Tolong! Yaudah kalau gitu gue tunggu di taman ya. Yuk cepetan. Bu, ibu. Ya Allah. Masya Allah tante. Tante Sarah. Tante. Tante bangun tante. Mbak kenal. Ini tante saya. Aku tetap gak tenang. Pikiran aku masih tetap ke mama. Apa mama baik-baik aja? Astagfirullahaladzim, aku ngapain di sini? Aku harus pulang. Astagfirullahaladzim. Sorry. Maaf. Saya nggak sengaja, Pak. Saya salah. Saya salah. Tolong bilangin sama yang lain. Saya pamit pulang, ya. Kalau ada apa-apa, hubungin saya, ya. Ya baik, Pak. Silakan. Ya, nanti tolong bersihin, ya. Ya, Pak. Mama udah mandi sama papa juga udah mandi loh. Jadi udah bisa main-main sama Rena sama Askara. Sini dong, Nak. Nih, coba. Papa harum gak? Harum gak? Mama belum mandi sebenarnya. Enak aja mau cium kamu. Cium kamu. Dari sini udah kecium kok, mau kecutnya. Oh, jahat. Mana? Kalau mama wangi ya? Kalau yang ini wangi banget, yang ini nih. Yang ini wangi, yang ini. Gak boleh kecil dong. Kemana? Oh, ngambil pesawat. Rena, papa mau minta izin liburan berdua sama mama, boleh? Udah bisa mas? Ya belum dapat schedule yang fix ya, tapi kan harus disesuaikan. Pergi kemana, Pak, Ma? Gak tahu. Pergi liburan, tapi cuma berdua sama mama. Boleh nggak? Diizinin nggak? Boleh nggak? Tapi aku sama adik Askara boleh nggak ikut? Sekali-sekali mama sama papa lah berdua. Tinggal si izin aja. Aku sama dari sekarang ikut dong, Pak. Kalian mau sama bawa pengen berdua tuh. Boleh dong sekali-sekali, ya. Kan gak lama, sehari doang kan? Gini aja, nanti yang liburan berempatnya, papa aturin schedule lagi. Yang ini papa sama mama dulu ya. Boleh dong. Boleh ya. Mama gak akan berhenti sampai kamu bilang boleh. Biarin aja. Boleh ya. Kok jadi mama sih? Iya, aku pikirin dulu ya, Pa, Ma. Dipikirinnya jangan lama-lama ya. Iya. Ya udah deh kalau gitu. Tapi kira-kira yang mau ikut ke rumah Opa Surya sama Oma Sarah siapa ya kira-kira? Aku. Aku? Kamu? Askara mau ikut nggak ya? Mau ikut nggak? Papa mau ikut. Mau. Ya udah kalau gitu kita makan dulu, abis itu langsung kita jalan, oke? Yuk makan malam dulu ya, abis itu kita ke rumah opa sama oma ya. Oke deh, yuk. Kita makan dulu yuk. Kita makan dulu. Yuk, kita makan malam dulu yuk. Iya, mainannya dibawa. Ini bukannya makan, kamu nyuruh papa gendong-gendong kamu nih. Kasian loh papanya loh tuh. Lihat tuh kakaknya tuh. Kakak Raina tuh, lihat tuh. Papa harus kuat. Iya, papa kuat. Kalau gak kuat nanti kamu jatuh dong. Manja udah tahu, udah gede juga kamu. Mau ikut gendong? Mau ikut gendong juga itu? Gak mau. Sama mama. Lihat kakak mana? Nih, lihat kakak, adik. Adik lihat kakaknya, dek. Sama mama aja yuk.
sama mamanya sini yuk. Sama mama? Gak sama mau? Sama mama gak? Kita nanya, gak mau? Nanya. Kamu? Rena mau sama mama? Sama mama sih. Rena gak mau, Askara gak mau. Papanya mau gak? Aku mau digendong juga. Aku mau digendong di situ juga. Cepetan. Aku mau di situ juga bisa enggak? Bisa aja. Coba. Ayo dong. Di mana? Aku mau di atas di situ juga kayak Rena. Wah. Bismillah ya. Kok saya, bismillah sih? Saya enggak janji kuat apa enggak. Bukan. Oh iya 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 sini. Apa. Itu sama mama tuh sama mama. Sama mama. Ya, mama udah bawa mainan loh. Hei. Eh mas hati-hati loh mas, nanti jatuh loh mas anak kita iya. Mas. Udah ya, udah kamu gak usah minta gendong juga ya, udah saya udah capek nih. Udah ya Rena ya. Turun. Aku Rena udah ya. Udah dong, udah kita dong. Makan ya. Aduh dikira badannya ke, awas papan, awas papan. Enggak iseng banget sih. Pa, aku lapar pa. Iya papa juga lapar. Selagi habis angkat Rena jadi pengen makan nasi yang banyak. Untung aja mama gak ikutan tadi. Kalau ikutan mama bisa keberatan. Dan papa bawa kamu beras. Kamu dipikir mama yang gak dengar ya di sini ya? Kamu dipikir aku budak. Ketawa lagi. Oh gitu ya. Udah mama cari Mira sama Kiki dulu, kok belum dipanggil-panggil, ya? Ya. Awas kok. Wut! Sini. Eh, kita main ini pesawat-pesawatan. Ngeng! 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 Airplane! Wah. Ya, airplane! Bapak pernah dulu kayak gini gendong aku sebelum Bapak ke Amerika. Oh ya? Gendong Bapak. Papa gendong begini juga? Iya, sebelum papa ke Amerika. Oh, berarti memang papa dulu seneng gendong main pesawat-pesawatan ya? Hati-hati sayang, mau nyari apa? Oh ada yang jatuh. Nanti papa gendong-gendong itu lagi ya, kakak Rena sama adik Askara ya. Makasih ya nak. Kamu udah bantu papa untuk mengingat kenangan-kenangan kita yang pernah kita lakukan bersama.